Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi dari subbab yang kedua, karena kemarin kita sudah membahas subbab yang pertama, yaitu masalah himpunan semesta. Kita apa tulisannya? Tak gede. Himpunan semesta. Nah, kemarin sudah belajar tentang yang namanya himpunan berhingga dan tidak yang berhingga. Sekarang Bu Eka kasih contoh, misalkan A itu adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita mau mencari himpunan semesta. Himpunan semesta itu biasanya disimbolkan dengan huruf S besar. Semesta itu apa, Bu? Semesta itu yang memuat himpunan yang dimaksud. Karena Bu Eka punya himpunan A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4, maka semestanya itu bisa saja misalkan 1, 2, 3, dan 4 sendiri. Kenapa? Karena semesta 1, 2, 3, 4, A ini himpunan A masuk di dalam semesta. Bu, kalau saya mau buat yang lain, boleh. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, boleh juga. Kenapa? Karena himpunan A ini pasti ada di dalam semesta itu. Bu, saya mau buat yang lebih besar, misalkan himpunan angka. Himpunan angka. Boleh juga, karena himpunan angka itu pasti memuat angka 1, 2, 3, dan 4. Jadi semesta itu wadahnya. Kalau BK punya himpunan A di sini berupa lingkaran misalkan, maka semesta itu adalah wadahnya dari lingkaran A. Jadi yang penting adalah ketika kamu mempunyai sebuah himpunan, maka himpunan itu boleh atau harus masuk ke dalam himpunan semestanya. Itulah yang dinamakan dengan himpunan semesta. Jadi himpunan semesta itu minimal adalah dirinya sendiri. Kemudian maksimal tidak terhingga. Nah, itu adalah himpunan semesta. Sekarang kita setelah belajar himpunan semesta, maka kita lanjutkan ke himpunan kosong. Himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan tapi tidak punya anggota. Nah, misalkan K adalah himpunan bilangan ganjil. K adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, misalkan. Yang habis dibagi 2. Kalau dia habis dibagi 2, pasti bilangan itu adalah bilangan genap, tidak mungkin ganjil. Tidak mungkin ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Jadi pasti dia adalah himpunan bilangan himpunan kosong. Kemudian contoh lagi, L adalah himpunan bilangan asli. Bilangan asli kurang dari negatif 1, misalkan gitu. L adalah himpunan bilangan asli kurang dari negatif 1. Kita tahu bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Tidak mungkin kurang dari 1. Berarti kalau kurang dari negatif 1, pasti tidak ada angkanya. Jadi tidak ada bilangannya. Kalau tidak ada bilangannya, maka himpunan itu dinamakan himpunan kosong. Nah, sekarang lambang dari himpunan kosong biasanya ditulis seperti ini. Nah, kurung kurawal di dalamnya tidak ada anggota, itu sudah dinamakan himpunan kosong. Boleh juga kamu tulis O atau 0, nanti dikasih coret. Nah, ini juga namanya himpunan bilangan kosong. Jadi himpunan bilangan kosong ini ada dua lambang, boleh ditulis yang pertama, boleh juga yang kedua. Itu himpunan kosong dan himpunan semesta. Selanjutnya akan kita bahas tentang himpunan semesta sudah ya. Kemudian kita akan membahas tentang yang namanya kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan. Materi yang Bu Eka sampaikan hanyalah materi esensial-esensial saja ya. Anak-anak tidak perlu mendalam. Untuk pendalaman anak-anak bisa mempelajari sendiri di buku paket yang sudah diberikan.
Oke, selanjutnya kita belajar tentang kardinalitas. Kardinalitas himpunan. Nah, yang namanya kardinalitas itu artinya banyaknya anggota. Banyaknya anggota. Nah, contoh Bu Eka punya K adalah himpunan 0, 1, 2, 4, 10. Nah, kardinalitas ini disimbolkan dengan huruf N kecil. Jadi kalau kita mau cari banyaknya anggota himpunan K, berarti NK sama dengan kita hitung di sini angka ada berapa anggota dari himpunan K? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi NK atau kardinalitas himpunan K atau banyaknya himpunan K adalah 5 ya. Sampai di sini mudeng ya. Itu namanya kardinalitas himpunan atau banyaknya anggota disimbolkan dengan huruf N kecil. Nah, kalau ini ada contohnya berarti banyaknya anggota K kita hitung ada 5. Setelah kita belajar yang namanya kardinalitas himpunan, maka kita akan belajar tentang yang namanya diagram Venn. Jangan diagram Venn dulu. Diagram Venn nanti akan muncul yang terakhir saja. Kita akan belajar tentang subset atau himpunan bagian. Subset atau himpunan bagian. Nah, untuk subset atau himpunan bagian sendiri, itu kita harus punya himpunan utama dulu. Kita punya himpunan utama, nanti baru kita akan mencari yang namanya subsetnya. Misalkan BK punya himpunan A adalah himpunan A, B, C, D. Misalkan gini, himpunan A, B, C, D. Tentukan subset dari atau himpunan bagian dari himpunan A. Subset rumusnya adalah 2 pangkat N. N itu adalah banyaknya anggota. 2 pangkat N. N itu adalah banyaknya anggota. Nah, di sini anggotanya ada berapa? 4. Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. Jadi subsetnya atau himpunan bagian dari A itu nanti ketemu ada 16. Kita bisa mencari bagaimana, Bu? Pertama, pasti diawali dengan himpunan kosong. Pertama, selalu diawali dengan himpunan kosong. Setelah itu, kita awali dengan himpunan yang anggotanya hanya satu anggota. Anggotanya hanya satu anggota. Berarti himpunan A, setelah itu himpunan B, setelah itu himpunan C, setelah itu himpunan D. Nah, ternyata yang sudah satu anggota sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan yang terdiri dari dua anggota. A dengan B, kemudian bisa juga A dengan C, bisa juga A dengan D. Setelah selesai A dengan D, mundur satu, berarti B dengan C. Mundur satu lagi, B dengan D. Nah, kemudian yang terakhir, C dengan D. Nah, ini adalah yang punya dua anggota. Sekarang kalau begitu yang punya tiga anggota adalah A, B, C. Kemudian A, B, D, gitu ya. Kemudian setelah A, B, D, ke sekarang A, C, D. Setelah itu, setelah tiga A, C, D sudah berarti B, C, D. Nah, kalau yang tiga anggota sudah terdaftar selesai semua,
Berarti yang terakhir adalah yang punya 4 anggota. Karena ini kan anggotanya 4. Jadi A, B, C, D. Selesai. Nah, kita hitung dulu. Kita hitung dulu subset atau himpunan bagian dari soal ini. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata sudah benar, jawabannya ada 16. Kalau anggotanya 4, berarti 2 pangkat 4. Kalau anggotanya 3, berarti 2 pangkat 3. Kalau anggotanya 5, berarti 2 pangkat 5. Semakin banyak anggota, maka subset yang dapat dicari atau yang dipunyai oleh himpunan itu semakin banyak pula. Rumusnya jangan lupa untuk mencari subset atau himpunan bagian adalah 2 pangkat N. Nah, ini rumusnya 2 pangkat N. Nah, setelah kita tahu subset atau himpunan bagian, kita akan melanjutkan yang namanya banyaknya himpunan bagiannya sudah. Nah, sudah. Kalau sudah ada subset, kemudian kita akan belajar yang namanya operasi himpunan. Banyak kan ya, Cak? Besok aja ya operasi himpunan, berarti ini terlalu banyak nanti hari ini. Oke, hari ini kita belajar itu masih ada 2 subbab, berarti 1 minggu sudah selesai materi kamu. BK ulangi lagi untuk yang subset. Nah, untuk yang subset atau himpunan bagian, rumusnya adalah 2 pangkat N, jadi 2 pangkat 4. Nah, latihan anak-anak, ya, latihan anak-anak pada pagi hari ini, WK akan mempunyai atau memiliki satu soal saja, nanti dijawab jawabannya, ya, tugas. Ini dikumpulkan di WA-nya BK, di Google Classroom ya. Nanti BK beri link-nya. Tugas satu soal saja. Nah, Bu Eka punya himpunan M. Himpunan M itu adalah himpunan yang anggotanya bilangan ganjil. Ini aja 1, 3, 5, 7. Nah, ini ya. Nah, pertanyaan WK yang pertama, A, tentukan kardinalitas M. Nah, kemudian B, sebutkan semua subsetnya. Yang ketiga, berapa jumlah subset dari himpunan M? Nah, satu soal saja yang ini harus dikerjakan saat ini juga. Kalau begitu, silahkan langsung dikerjakan. BK akan buatkan di link Google Classroom. Nanti langsung dikumpulkan. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.